أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk akan menuturkan kisah nyata Syekh Abdul Qadir Jailani dengan diberi judul Dinding Baghdad dan Telapak Kaki di atas pundak para wali Baiklah langsung saja saya akan bacakan kisah beliau ini ialah beliau Ibnu Najjar di bagian awal kitab tarikhnya mengatakan aku membaca di dalam kitab tarikhnya Abu Suja bin Ad-Dahan pada tulisan tangannya sendiri ia menyatakan saat itu adalah pada tahun 526 Hijriyah saat Proses pembangunan benteng Kota Baghdad dimulai. Tidak ada seorang pun dari para ulama atau juru dakwah yang meninggalkan Kota Baghdad, karena setiap orang dari mereka keluar dengan kelompok tertentu dari kalangan mereka dan bergabung bersama-sama untuk membangun dinding benteng Baghdad. pada suatu hari terjadi suatu kejadian ketika giliran kerja penduduk sekitar kawasan Al-Azaj yang mana mereka kebanyakan adalah para sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani aku melihat seorang yang menunggang binatang buas dan aku juga memperhatikannya, membawa sepasang batu bata di atas kepalanya demi diriku sendiri. Aku ingin mengatakan bahwa ini menandakan di seluruh Baghdad pada waktu itu tidak ada seorang pun yang sama sekali lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah meridhoinya. Demikianlah pernyataan Abu Suja bin Ad-Dahan yang telah mengisahkan kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan salah seorang santri atau sahabat dari Syekh Abdul Qadir mampu menundukkan binatang buas untuk turut serta membantu pekerjaan membangun dinding Kota Baghdad, baiklah, untuk kisah tentang dinding Kota Baghdad telah usai saya bacakan, dan jangan lupa jika Anda mendapatkan manfaat atau hal yang baik dan Anda menyukai video ini silahkan berikan like dan komentar yang bermanfaat adapun jika Anda tidak menyukai atau sama sekali tidak tidak mendapatkan manfaat dari video ini silahkan memberikan dislike dan tetap berikan komentar yang bermanfaat Kemudian kita lanjutkan kisah Syekh Abdul Qadir yang di sini kami beri judul telapak kaki beliau di atas pundak para wali. Syekh Hamad Tebas pernah meramalkan hari di saat Syekh Abdul Qadir Jailani akan diperintahkan untuk mengatakan. Telapak kakiku ini di atas pundak setiap para wali Allah. Kemudian Abu Suja melanjutkan kisahnya, ia menyatakan, "Pada suatu waktu Syekh Abdul Qadir berada di dalam majelis Syekh Hamad Abbas." Kemudian, beliau Syekh Hamad Ad-Dabbas mendekati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan duduk di hadapannya Syekh Hamad Ad-Dabbas memperlakukannya dengan adab terbaik sampai Syekh Abdul Qadir berdiri lantas beliau pun pergi Aku mendengar Syekh Hamad berkata bersamaan dengan Syekh Abdul Qadir ketika hendak pergi orang barbarian non arab atau ajami ini mempunyai kaki yang akan muncul jika tiba saatnya nanti ia akan menginjak pundak setiap wali Allah yang ada di masa itu Sungguh, dia akan diperintahkan untuk berkata, 'Telapak kakiku ini di atas pundak setiap wali Allah. Dia sungguh akan mengatakan perkataan ini, dan pundak para wali Allah pada zamannya sungguh akan menunduk di bawah kakinya.' Syekh Ahmad Ad-Dabbas, semoga Allah meridainya, konon beliau pernah berkata, di saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih muda belia atau masih remaja, beliau mengatakan di dalam majelisnya, aku melihat dua tanda di kepalanya yakni kepala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terpasang tegak di antara bahamut atau kebinatangan terendah dan malakut atau kedaulatan tertinggi dan aku mendengar bentara kerajaan atau syawish memanggil-manggil kepadanya dengan suara lantang dan jelas pada cakrawala yang paling tinggi, semoga Allah meridhoinya. Demikianlah, dulur-dulurku sekalian, kisah nyata yang dapat saya tuturkan dalam kesempatan video kali ini tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yakni dua kisah tentang. Pembangunan benteng dinding Kota Baghdad dan telapak kaki Syekh Abdul Qadir di atas pundak para wali Allah. Semoga dengan mengetahui dan membacakan, ataupun mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang soleh, kita semua menjadi pantas layak untuk mendapatkan barokah mereka sebab derajat kemuliaan mereka di sisi Allah yang begitu tinggi amin ya rabbal alamin alhamdulillah dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل وسلم على سيدنا محمد